Valen dan juga pemirsa, untuk sholat id di lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan ini baru saja selesai digelar. Valen tadi dimulai di pukul 6.45 waktu Indonesia Tengah. Dan memang sholat id di Makassar ini dipusatkan di lapangan Karebosi Makassar. Dan saat ini ribuan jamaah yang melaksanakan sholat id ini di lapangan Karebosi sedang mendengarkan khutbah. Sebelumnya memang selama 2 tahun terakhir ini pelaksanaan sholat id di lapangan Karebosi ini ditutup karena pandemi COVID-19 dan berdasarkan keputusan rapat penyambutan Hari Besar Islam yang diselenggarakan di Balai Kota pada Kamis kemarin. Rapat penyambutan Hari Besar yang dihadiri oleh Kepala OPD, Perwakilan MUI, Kemenak, Basnas, dan beberapa lainnya ini memutuskan bahwa lapangan Karebosi akan melaksanakan sholat id secara bersamaan. Dan meski saat ini juga Makassar masih menerapkan PPKM level 3, namun tidak ada pembatasan sholat id, baik itu di lapangan terbuka maupun juga di masjid-masjid yang ada di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Sebagai informasi juga bagi Anda, Valen, dan juga pemirsa, walaupun ini bersama keluarga, laksanakan masuklah ke dalam barisan hamba-hambanya di dunia ini. Setelah di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajak kita lagi masuk bersama dengan hamba-hambanya dan mengajak Medcom.id, a part of Media Group Network.